kayak waktu kita di Dubai ya tempatnya ya? Iya. Ya kan? Yang kita lagi di Dubai ngelihat apa? Ngelihat Barney? Iya. What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda. Video pertama di tahun 2020. Kita lagi mau jalan-jalan ke tempat nongkrong baru. Kita mau ke Ajdan Walk, semacam komplek restoran-restoran. Tempatnya itu nggak kayak yang biasa-biasanya cuman ruko-ruko ada restoran. Tapi di situ tempatnya bagus buat foto-foto, buat Instagram. Jadi kita mau lihat tuh kayak apa. Dan di situ juga ada restoran favorit kita. Akhirnya ada juga PF Chang di Kobar. Nah, jadi kita mau ke sana lihat-lihat, buka makan malam. Baru satu minggu dibuka atau dua minggu lah. Jadi, kita lihat di perjalanannya dari belum masuk aja udah macet. Kita udah parkir, mau masuk ke dalam. Nah, di sini masih banyak pembangunan karena sebenarnya belum semuanya jadi. Rencananya di belakang itu ada kayak apartemen apa kantor sih. Kayak waktu kita di Dubai ya tempatnya ya? Iya. Ya kan? Yang kita lagi di Dubai ngelihat apa? Ngelihat Barney? Iya. Texas Roadhouse, The PF Chang, Antri. Ade langsung nyanyi, Ade nyanyi ngeliat castle-nya Jasmine. Ini nama restorannya Chopacabra, itu Pak Cabra, Koper Chandra. Rame juga soalnya, mau dicoba. Kita nggak jadi makan di situ karena semuanya penuh. Kita nyampe nya udah kesorean, semua waiting list berpuluh-puluh orang. Jadi kita sekarang mau jalan nerusurin kornis aja. Ya nggak terlalu jauh sih sepanjang jalan ini. Di kornis tempat makan yang biasa, ada fast food, ada McD, ada Pizza Hut. Kita lihat aja mana yang agak kosong, kita cari, kita mampir terus kita makan. Ya kakak juga nggak tahu mau makan apa ya. Bunda lagi craving Pizza Hut. Craving itu lagi really want. Ya, jadi kita sambil jalan menelusuri kornis mencari tempat makan. Kakak yang ngomong. Hai guys. Ujung-ujungnya ada mama. Ujung-ujungnya makan McD, Happy Meal di Rashid Mall. Mall lagi. Ujung-ujungnya kita ke Rashid Mall karena tadi di situ semua penuh, nggak bisa mesen makan. Jadi kita ke Rashid Mall aja. Soalnya ada yang minta ke Jakarta. Jadi. Dan itu kan penuh, jadi kita gak ada tempat makan. Terus jadinya kita makan di mall. Sekarang udah hari Minggu, gue kebetulan lagi ada libur. Ya jadi kita mau coba balik lagi ke Ajdan. Kita mau coba makan siang, habis itu sekalian jalan-jalan. Dan kita mau muter-muter di Kobar. Karena hari ini kita lagi hujan lagi, alhamdulillah. Jadi kita mau ngeliat hujannya di Kobar kayak gimana. Mudah-mudahan gak ada yang banjir. Ini cuci lagi. Tahun tinggal di sini baru sekarang pakai payung ya.
Jadinya kita lagi di Texas Roadhouse. Kita makan di Texas Roadhouse Ajdan. Enak kayaknya kalau makan siang sepi. Terus ditambah lagi sekarang hari Minggu. Sebenarnya orang-orang pada kerja. Orang-orang pada kerja sebenarnya kak. Tapi yang kerjanya sama Aramco libur. Jadi kita nggak kerja. Jadi nggak terlalu rame. Nyari tempat makannya gampang. Parkirnya juga gampang. Repot amat makan kacang ya. Doyan makan kacangnya. Aku suka makan kacang. Ade. Hai guys. Kita udah selesai makannya. Iya. Makannya enak. Enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi ke tempat lain. Jadi video sekarang kita tutup aja dulu. Overall Ajdan Walk itu enak lah buat ngumpul-ngumpul, tapi masih banyak yang belum buka. Kalau nanti beberapa bulan ke depan udah ada yang buka, udah banyak yang buka, mungkin bakalan kita bakal kesini lagi, makan di tempat lain lagi, cobain yang belum pernah kita cobain. Sekarang kita mau pergi dulu, mau sholat, terus kita mau banyak yang mau dikejar hari ini. Jadi tutup dulu vlognya sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di video Anggap Anda berikutnya. Bye. 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 Don't forget to subscribe. Bye. Dadah. Bye. Bye. Bye.